Teman-teman cewek, tanda cowok benar-benar sayang mencintai kamu. Kamu harus tahu, terlebih kamu yang menjalani hubungan ataupun lagi dekat dengan seorang cowok, supaya kamu tahu harus bersikap seperti apa kalau ternyata dia nggak benar-benar sayang, nggak benar-benar mencintai kamu. Tapi di sisi lain, kamu harus bersyukur kalau ternyata dia benar-benar sayang, benar-benar mencintaimu. Oke? So, ada 5 tanda cowok benar-benar sayang, mencintai kamu. Yang pertama, si cowok tersebut akan kelihatan pengorbanan-pengorbanan yang dia lakukan untukmu. Dan itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Sayang, cinta, satu paket dengan pengorbanan. Di mana ada cinta, ada rasa sayang, di situ ada pengorbanan. Dia berkorban waktu untukmu. Dia berkorban tenaga untukmu. Bahkan dia berkorban materi untukmu. Jadi dia gak hitung-hitungan. Kapan kamu butuh dia, dia sempatkan waktunya. Ya, terus kemudian kalau kamu butuh dana mungkin untuk usahamu, untuk pendidikanmu atau apa deh, kalau dia mampu, dia akan bantu. Karena memang dia sayang dan secinta itu sama kamu. Itu yang pertama, penuh pengorbanan. Nah, kemudian yang kedua, dia penuh dengan pengertian. Jadi kalau dia benar-benar sayang, benar-benar cinta, dia akan penuh dengan pengertian. Saat-saat teman-teman cewek sibuk, dia gak ganggu kamu. Dia mengerti. Saat-saat kamu lagi pengen sendiri, dia juga pengertian. Atau kalau ada hal-hal yang privacy, yang menurutmu itu privacy antara kamu dengan keluargamu mungkin, dia juga pengertian. Ya, atau kamu lagi diam, gak mau diganggu, segala macam, lagi bete, dia juga pengertian. Jadi itu tanda kalau dia benar-benar sayang. Ada yang namanya pengertian. Dia gak egois, ya, dia betul-betul pengertian. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tanda cowok benar-benar sayang mencintai kamu, yang ketiga adalah dia penuh dengan kesabaran. Dengan semua tingkah lakumu, teman-teman cewek, kekurangan dan kelemahanmu, dia sabar terhadap dirimu. Ya, mungkin orang berkata, kamu beginilah, kamu beginilah, segala macam lah, egois lah, segala macam lah. Dia sabar terhadapmu. Dia gak marah, dia gak menjelekkanmu, dia gak memaki, dia sabar. Karena memang dia benar-benar sayang mencintai kamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda cowok benar-benar sayang mencintai kamu, dia bersyukur banget atas dirimu. Ya, terlepas kamu punya kekurangan, punya kelemahan, dia bersyukur atas dirimu. Bahkan kamu punya masa lalu yang kelam, yang tidak baik, dia tidak mempersalahkan itu. Dia bersyukur kepada Tuhan atas dirimu. Ini menandakan bahwa betul-betul sayang dan cinta si cowok tersebut terhadap dirimu. Dia bersyukur atas dirimu. So, kamu mesti bangga, kamu mesti bersyukur punya pasangan yang seperti itu, yang bersyukur atas dirimu. So, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda cowok benar-benar sayang mencintai kamu, udah pasti dia akan menghargai kamu, dia pasti menghormati kamu. Apa artinya? Menghargai apa yang menjadi keputusanmu, menghargai apa yang menjadi pilihanmu, ya, menghargai apa yang menjadi privasimu. Jadi dia betul-betul sangat menghargai engkau. Dia juga sangat menghormati engkau. Sekalipun mungkin pendidikannya lebih tinggi, mungkin dia lebih kaya, mungkin dia lebih terkenal, atau apa deh, di balik semua itu, dia tetap menghargai kamu, dia tetap menghormati kamu. Sebagai tanda
Dia sayang dan mencintai kamu. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman cewek. Tetaplah semangat. God bless you.